Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin review RC tipe crawler dari merek Austar. Jadi mungkin kalian yang klik video ini masih bingung mau apakah mau membeli kit ini atau sedang memilih RC yang murah. Review ini bisa membantu. Sebelumnya, jika kalian mencari kit murah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, terutama untuk pemula. Yang pertama mungkin sebaiknya apa sih yang dipilih gitu ya. Kalau saya saran, sebaiknya pilih yang kamu suka bodinya. Nah, untuk bodi sendiri yang tersedia di pasaran saat ini gitu ya, mungkin ada Hilux, ada tipe Cherokee, ada Land Cruiser, sama Rubicon ya. Sensasi yang berbeda. Jadi kalau kalian misalnya sukanya Hilux, itu dia butuh frame yang panjang wheelbase-nya 280. Jadi wheelbase itu adalah jarak antara ban depan dan ban belakang, poros ban depan dan ban belakang. Ini adalah wheelbase. Kalau wheelbase-nya kecil berarti wheelbase-nya semakin jarak antara ban depan antara ban belakang itu pendek. Kalau wheelbase-nya makin panjang berarti jarak antara ban depan dan ban belakang itu makin panjang. Nah, body itu, misalnya body Hilux itu adalah membutuhkan sasis dengan wheelbase 280 sekian sentimeter. Kalau Cherokee itu dan Land Cruiser dan yang tipe panjang itu membutuhkan sasis yang panjangnya wheelbase-nya 313 cm. Kalau kalian suka body yang pendek seperti Hilux atau yang lebih pendek dari itu, tersedia di merek kalau nggak salah HGP402. Itu bisa dicari juga, oke, dengan harga yang sama Austar ini sama-sama. Nah, kelebihannya beli tipe yang chassis seperti ini adalah kalian bisa memilih bodinya sesuai dengan yang kalian suka. Jadi untuk review Austar ini sendiri, menurut saya setelah saya unboxing ya, ini bagus itu. Dengan saya membandingkan dengan yang satu level lah gitu ya, dengan HG. Sedangkan kit ini dari review-review yang ada itu tidak ada masalah nampaknya gitu ya. Jadi ini adalah yang kalian dapat kalau kalian beli Austar. Ini semua ada sasisnya di sini dengan ban dan velgnya 4 terpisah dari sasisnya, 1 bumper plastik dan 5 bungkus yang berisi ini baut roda, ini apa namanya untuk menderek itu ya, anting, ini tutup poros ban, ini mounting untuk bumper, ini juga mounting untuk bumper. Oke, sampai sekian dulu video ini. Berhubung semuanya sepertinya sudah di cover, saya sudahi dulu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh komen saja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.